jam berapa, Kak? Jam 4 sampai jam 10 malam. Iya. Mulai buka sampai tutup. Habis berapa porsi kayak gini kurang lebih, Kak? Sekisar 200-an. 200 kali 20. Sate 4 juta ya, Pak ya? Iya. Luar biasa ini kalau udah mateng. Ini yang rasa crab stick ya, Lur ya. Ya monggo, Mas. Udah ditunggu Lur soalnya Lur. Sebelah sana Lur. Masya Allah Lur. Dodolan tahu ya, dodolan sembako gratis. Langsung aja kita intip ya Mas ya, cara bikinnya gimana. Oke teman-teman, hari ini kita akan intip cara pembuatan tahu walek kekinian. Ini apa Mas ini? Ini yang rasa krep gitu ya Mas ya. Biar teman-teman gak penasaran, langsung aja kita intip ya Mas ya, cara bikinnya gimana. Jadi ini tahu dalamnya isinya krep ya Mas ya. Kepiting yang mini itu ya Mas ya. Gedos Lur. Ini udah dibumbuin ya Mas ya. Kalau boleh saya tahu kurang lebih bumbunya dari apa Mas? Kurang lebih aja Mas. Tepung, terus micin, penyedap rasa, garam. Oke, kayak gitu ya Lur ya, secara umum gitu ya. Jadi ini modelnya anu ya, kayak fresh gitu ya. Jadi orang beli langsung dibikinin ya Kak ya. Jadi ini yang ini rasa apa Mas? Ya, itu rasa ikan. Rasa ikan. Yang ini ayam. Iya. Terus yang ini apa Mas? Sosis. Sosis. Terus yang sebelah sini? Udang. Udang ya Mas ya. Sekali nyemplungin ini berapa biji Mas? Kurang lebih Mas. Berapa? 10 porsi kira kurang lebih berapa itu? 100-an ya Mas ya. Ini udah punya berapa cabang? Dua. Dua. Sama pleburan. Semawe sama di pleburan. Iya, iya, mungkin. Oke. Tahunya kayak gini Lur. Jadi ini tahu walek dengan aneka rasa ya Bang ya, ya betul. Biasanya kalau kita beli di luaran sana kan cuma tahu walek dikasih tahu sama aci gitu ya Bang ya. Ini dimodifikasi. Oh gitu ya. Berbagai macam isian. Walah rame ini kemeripik Lur, Lur. Dodolan tahu kok nyenengke kaya ngene. Ya Allah, ya Allah. Mantep. Barokah ya Bang ya. Wah, laris kaya ngene iki ya. Seneng ya Bang ya. Berarti mulai buka sampai tutup goreng terus iki, Bang. Goreng terus. Kalau malam Minggu ngeri ya Mas ya. Ini hari biasa Lur, hari Jumat. Kalau malam Minggu lebih rame lagi Lur. Tahu ini kayak gini Lur, melenuk-melenuk kayak gini. YouTube, Facebook, TikTok. Baru bikin. Kalau YouTube udah 290.000 pengikutnya Mas. Nah ini kalau udah mateng, ini yang rasa crab stick ya Lur ya. Udah monggo Mas. Udah ditunggu Lur soalnya Lur. Sebelah sana Lur. Masya Allah Lur. Dodolan tahu ya, dodolan sembako gratis ini ruame ini. Wis ketemu rezeki ini Lur. Yang ini rasa apa Kak ini Kak? Ayam. Ayam ya Kak ya. Ada? Boleh minta? Oh ya. Ini
satu porsi isinya berapa biji, Kak? Ini kurang lebih 12. 12 harganya 20. Iya. Berarti kurang lebih ya 1.500 ya, Kak ya. Iya. Murah lho, terjangkau. Ini saus sudah termasuk fee ya, Kak ya? Di dalam. Ada terkubur. Nggih, nggih. Masa lalu. Dimik ya bisa ya, Kak ya? Iya, bisa dimik sekali. Oh, jam segini udah pada habis ya, Kak ya? Iya, ini lagi digoreng-goreng aja. Berarti ini goreng terus ya, Kak ya? Iya. Jadi... sampai habis gitu ya? Masa kok. Ya kalau jualan rame kayak gini apa nggak capek, Kak? Iya, capek, tapi kan... seneng ya, Kak ya? Iya, oke. Okay. Buat hiburan juga daripada di rumah. Ah, cocok, iya. Satu porsi ya banyak ya, Kak ya? Iya, kenyang pokoknya sampai besok. Lur. Oh, habis itu udah dikasih sambel nih 20.000 sale satu rasa loh. Kak, ini resepnya apa, Kak? Biar jualannya bisa laris kayak gini, Kak. Ya berdoa aja semoga laris. Tetap ikhtiar ya, Kak ya. Iya. Oke, nanti semoga habis. Aja. Kan namanya orang jualan kan ada rame, ada sepinya juga. Oke, siap, Kak. Tapi kayak gini loh, Lur. Rame nih, minta ampun. Oke, semoga nanti habis liput tambah laris lagi ya, Kak ya. Iya, Kak. Oke, teman-teman, habis ini kita akan coba mix semua varian rasa. Rasanya kayak gimana ya, Lur? 1, Kak, yang spesial buat saya, Kak. Campur, Kak, ya. Masya Allah, satu porsi kayak gini berapa, Kak? Langsung makan sini ya, Kak ya. Bisa? Iya, oke, teman-teman. Nah, habis ini kita akan coba rasanya kayak gimana ya. Tahunya seporsinya kayak gini ya. Ini mix semua rasa ya, Lur ya. Oke, kita cobain dulu. Wah, ini rasa ikan ya, Lur. Enak, tenang. Mantep ya, Mbak ya. Mantep. Ini yang original ya, Lur ya. Kita cobain yang plastik. Kita pakai tangan aja ya. Wah, besar sekali, Bang. Ini, Bang, segini, Bang. Masya Allah. Coba ancupnya ini ya, Bang. Masya Allah. Jadi kita berhenti mandek, coba malah pahit, Mas. Nih, sausnya ini. Ini rasa apa? Krep stick ya? Krep stick, Kak. Pasti ada kepitingnya ya, Kak ya. Mantap. Pantesan ini kakaknya tadi laris manis loh. Berarti sehari ini kakaknya bisa habis 200 porsi. Omset 4 juta loh. Jadi tadi loh, nggak pernah berhenti loh, Lur ya. Tambah tol sekali lagi ya, Lur. Rekomendasi wajib untuk dicoba.
sekian dulu ya dari saya Tarsu Kucingan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.